Hello guys, welcome back to Creator YouTube. Oke guys, di video kali ini saya melihat suatu postingan ya dari Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Di situ ada mall yang baru jadi, tapi banyak ada kejadian yang mungkin berbeda daripada kota-kota yang lainnya, karena di situ ada tulisan postingannya mengatakan bahwa alhamdulillah Kota Mamuju saat ini sudah memiliki mall, namun ada pandangan yang tidak lazim ya. Oke, gimana nanti cuplikan videonya, langsung saja next time. Dari awal. Nah, ini cuplikan videonya. Sini banyak segerombolan orang yang dimana dia mau naik di eskalator, guys. Jadi nanti kita lihat ya. Ini ada ibu-ibu guys yang mau naik. Oh, ada satu yang tanpa bantuan ya, dia langsung naik. Kita lihat di sini ya, dia ibu-ibu ini lagi pegang anak kecil guys. Nah, ini dibantu sama bapak-bapaknya ya. Kayaknya ini ada laki-laki yang berarti kayaknya ini bagian dari petugasnya juga ya. Nah, seperti itu. Dan ada lagi di yang selanjutnya, yang ini. Nah, ini pas mau naik guys, pas mau turun ya dari lantai atas. Nah, stop dulu. Jadi ketika kita melihat video ini, ternyata banyak sekali kota-kota. Saya nggak tahu kota Mamuju itu pelosok atau gimana, saya kurang paham. Yang jelas kita merasa kasihan banget ya buat mereka-mereka yang kotanya belum maju, yang belum tahu sama sekali apa itu mall, yang tahunya hanya rumah apa warung-warung di tetangga-tetangga sekitar kita guys. Jadi kita yang dekat ke kota yang jaringannya udah istilahnya udah banyak sekali tempat-tempat yang bisa kunjungi, kayak mall, wisata, tempat-tempat kayak sejenis kolam renang, wabung dan sebagainya. Kita patut mensyukuri semua itu guys, karena di luar sana masih banyak yang belum tahu itu. Oke, kita lanjut. Takut ya, dia ketakutan banget. Oke, ada lagi ada video yang ketiganya ya, kita lihat lagi. Ini kameranya jauh. Tentunya kalian yang belum apa ya, yang pas pertama naik eskalator, tentunya kalian juga merasa gimana, merasa takut, aneh, kok bisa tangganya bisa berjalan? Ya mungkin mereka juga memikirkan hal yang demikian ya, seperti yang pernah kita alami waktu di awal pertama kali kita naik jenis eskalator. Belum juga lift ya. Kalau lift mungkin kita harus lebih memahami tombol-tombol mana aja yang bisa kita berhenti di lantai apa, di lantai 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Jadi buat teman-teman ya, mungkin banyak hal yang di luar sana yang belum tahu sama sekali ini ya, apa kayak sejenis lift dan eskalator gitu. Enaknya nonton-nonton dia orangnya eskalator. Sulawesi Barat ya, Kota Mamuju. Bentar dulu. Ya, Rindy. Ya, Rindy.
Ada yang langsung bisa juga. Yeah. Ada tiga. Satu, wanita. Dua, tiga. Hey. Yeah. Guys, itu aja. Jadi buat kalian silahkan masuk di kolom komentar seperti apa menurut kalian tanggapannya di kota-kota yang belum maju itu ya. Apa kalian merasa kasihan ya, atau setelah melihat video ini kalian merasa terhibur juga? Saya bingung di antara saya harus tertawa atau harus sedih ya, karena mereka baru sekarang-sekarang ini tahu yang namanya mall gitu ya, seperti itu. Oke guys, langsung aja masuk di komen dan jangan lupa klik subscribe dan nanti aktifkan tombol loncengnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Novi ku tahu kau bosan tapi kau coba bertahan. Sifatku bajingan, punya sejuta keburukan. Walau kau ku maki terlontar anjing babi, tapi kau selalu sabar setiap kita bertengkar. Kau yang terbaik.